Hijrah itu punya makna, ya baik secara bahasa ya maupun juga secara istilah. Ini kita lihat kajian secara bahasa, ya bahwa secara bahasa atau lugatan, ya kalau kita buka kamus bahasa Arab, itu hijrah kita akan ketemukan kalau kita cari kata hajarok maknanya adalah yang pertama adalah min makan ila makanin akhar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ada orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bisa disebut sebagai hijrah secara bahasa. Bapak ibu sekalian pertanyaannya apakah penting kita memahami hijrah makani ini? Hijrah secara secara tempat. Penting. Bukan Habib sudah ada hadis yang menyatakan la hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya kata Rasul SAW setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah bal jihad waniyatan yang ada adalah jihad yang dimaksud di sini oleh para ulama hijrah secara makani adalah kalau misalnya kita berada di tempat yang maksiat kita wajib pindah ke tempat yang tidak maksiat contoh apa contoh orang yang bekerja misalnya di tempat minuman keras. Banyak yang nanya ke saya Habib, saya ini bekerja di tempat minuman keras, bagaimana hukumnya? Pindah. Ya. Kenapa? Itu tempat yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita gajinya dari tempat minuman keras seperti itu? Ya. Nah, jadi wajib pindah itu. Habib saya kerja di tempat judi orang jualan itu ya pindah jangan di situ ya nah ini adalah hijrah makan makani ya hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. saya di kampung Bib kampungnya ini orangnya di situ nggak ada yang sholat ya kemudian kalau misalnya apa namanya tiap hari pada main judi anak mudanya minum-minuman keras, berzina. Bagaimana hukumnya saya tinggal di tempat seperti itu? Jawabannya, kalau kita mampu mendakwahi mereka, mengajak mereka, maka itu yang paling baik. Tetap aja di situ, kita dakwah, ajak, ya. Saya dulu punya pengalaman, Bapak Ibu sekalian, ya ketika kami baru pindah dulu, ya saya pertama kali apa namanya? masih baru menikah itu kampung saya itu kampung orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Udah gitu yang namanya apa namanya anak muda itu nikahnya kalau sudah hamil duluan baru di, baru dinikahin. Bayangkan seperti itu preman-preman, pendekar istilahnya itu jagoan-jagoan orang situ. Sehingga ketika kami mau pindah aja itu apa namanya apa namanya kusen pintu ya kusen pintu saya itu dibacokin. <girly> ini orang saya bilang, belum pindah udah dibacok gitu ya. ya, akhirnya terus apa namanya? kami berkeputusan bismillah kita tetap di situ. Ya. Asalnya sempat terpikir ini kayaknya pindah aja nih kayak begini. Tapi saya bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam itu disakiti lebih dari itu. Bagaimana mungkin saya akan meninggalkan. Kasihan masyarakatnya bukan kasihan saya. Akhirnya kami tetap pindah ke situ. Tahu apa ibu-ibu sekalian? Ya, ketika kami pindah itu, ya, itu apa namanya depan rumah saya persis, ya tetangga itu, ya di depan rumah. Itu apa namanya dia itu melakukan dangdutan, tahu dangdutan ya? Spekernya tuh diarahkan ke rumah saya sampai kaca kami itu bergetar speaker yang gede itu apa namanya apa itu yang gede itu salon bergetar itu saat mau sholat zuhur itu saya harus melewati suara itu terus orang yang pakaiannya nggak beres itu joget joget depan rumah saya persis itu supaya saya pindah dari situ ya allah nundukkan kepala lewat sholat Ya. Musola yang sholat cuma saya sendiri di situ. Gak ada musolanya kecil. Ya kita bersihin dulu sholat situ. Ya. Abis Habis itu, ya terus begitu terjadi. Akhirnya saya bilang, saya mau ajak ini mereka ini ngaji. Ya. Ngajak ngaji, gimana orang gak pernah ngaji. Akhirnya saya siapin makanan bu. bapak-bapak ya, sekalian. Saya siapin makanan segala macam. Saya yang bawa makanannya ke situ. Saya yang ngumumin pakai itu ya. Maiknya, saya yang isi pengajian. Datang ya, beberapa orang, lima orang, tiga orang gitu ya. dari segitu sampai akhirnya pengajian itu ratusan orang yang hadir, bahas kitab. Nah, setelah banyak orang ngaji, segala macam rupanya sebelah saya itu RT. RT-nya pendekar juga. Nah, Pak RT ini awalnya tidak nyaman dengan kami, tapi ya kita kan bukan niatnya jilat ya, artinya apa-apa nanti kita kasih tetangga, tetangganya Pak RT. Lama-lama dia mikir, ini Habibin orang baik, katanya gitu. Kenapa digini? gini? Dia bawa golok itu, ibu, ibu sekalian. Lagi orang dangdutan itu dihancurkan pakai golok sama dia. Itunya, salonnya itu disikat pakai golok terus dia bilang siapa yang berani ganggu Habib ini urusan sama saya terus malamnya datang ke rumah saya Habib saya mau sadar saya mau jadi orang benar saya doakan ya saya bilang tuh ini insya Allah doa dosa saya diampuni nggak insya Allah saya bilang istighfar tobat nasuah nangis dia besoknya meninggal <laughs> Ya Allah ini orang husnul khotimah insya Allah tapi itu yang dangrutan balik lagi di depan situ <laughs> masang lagi salon gede. yuk Allah ya Rabbi, saya bilang cobaan itu nggak berhenti ya. Sampai akhirnya sekian lama ya, setelah setahun lebih hampir dua tahun baru kemudian terus orang yang apa namanya yang dangdutan itu pimpinannya itu kena stroke <lumper> lumpuh <lumper> terus orang-orang bilang tuh apa kualat sama habib katanya padahal bukan sebenarnya orang maksiat ya jadi begitulah <lumper> Nah akhirnya minta doa, saya doakan sembuh. Terus dia bilang, udah jangan kita di sini lagi, ikut ngaji aja. Nah Bapak Ibu sekalian pendek cerita, kemudian akhirnya daerah itu menjadi daerah yang soleh ya orang-orangnya. Sampai kemudian saya meninggalkan daerah itu. <tuh> Tapi Alhamdulillah, ya kemudian banyak ulama, ya tokoh-tokoh yang pindah ke situ. Apa namanya, sehingga berubah. Nah saya ingin menyampaikan kembali tadi ke makna secara kata ya. Uh, hijrah ini artinya adalah tadi ya, dikatakan secara apa namanya uh, bahasa Arab artinya adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, uh, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama dari Lughah ya ilmu bahasa menyatakan hijrah juga bisa bermakna pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Min jihatin ila jihatin ukhra. Orang yang asalnya dari satu posisi, dia pindah ke posisi yang berbeda, itu juga disebut hijrah. Orang yang asalnya, misalnya dia, apa namanya, ya tadi misalnya ahli maksiat, lalu dia kemudian berubah taat, itu juga disebut hijrah. Dan kemudian makna yang ketiga, ya, dari hijrah adalah tarkusyai. Ya tarkusyai artinya meninggalkan sesuatu. <tik>